Halo, kembali lagi di channel yang sangat dinanti oleh teman-teman TPB ITB, yaitu berpiska.com. Kali ini saya sama Kak Dayat ya, akan membahas solusi tutorial Kakulu 1A untuk mahasiswa TPB ITB tahun 2023 ya. Kali ini saya akan membahas nomor 15. Di sini soalnya kita diminta untuk menggunakan rumus kuadratik ABC untuk menentukan solusi dari persamaan kuadrat berikut persamaan kuadrat ya. Oke, ini mudah ya. Adik-adik ya, ingat bahwa persamaan kuadrat dari AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 itu bisa ditulis dengan X 1, 2 in B plus C kuadrat dikurangi 4AC per 2A ya. Nah, ini akan selalu kita pakai untuk 5-5-nya. Nah, di A ini, 15A ini, ada 4X kuadrat, ini 5X, plus 1 sama dengan 0. Jadi di sini A-nya 4. A itu adalah koefisien X kuadrat. B itu koefisien X minus 5. Yaitu konstanta atau satu ya. Konstanta itu hanya nilai doang tanpa ada variabel. Berarti kita gunakan rumus X 1, 2 min B plus B kuadrat di kuadrat 4AC ya per 2A ya. Oke, kita masukin sini. Sama sini. Min 5 ditambah B-nya min 5 kuadrat 4, E-nya 4, kemudian di sini C-nya 1 ya, per 2A, 2A-nya 4, 2 kali 4 ya. Ini sama dengan 5 plus minus 4, ini 25, ini 5 kuadrat, 25, 4 kali 5 kali 1, 16 dibagi 2 kali 4, 8. Ditulis ini 5 plus minus 25 kurang 16, 9, 8. Oke. 9, angka 9 itu sebenarnya 3 ya. Oke, sebenarnya 8. Nah, X1-nya itu kita ambil yang positifnya. Berarti 5 plus 3 bagi 8. Berarti 8 per 8 sama dengan 1. Kemudian X2. 5 kurang 3 dibagi 8. Ya. Berarti 5 kurang 3 2 per 8 sama dengan 2. Gitu ya. Jadi ini jawabannya X1-nya akarnya adalah 1 dan 1/4 ya untuk A. Oke, ini selesai. Nah, kita bahas yang 15B. Caranya sama, berarti di sini sini ya. Share 15B itu 4x kuadrat minus 12x plus 9 sama dengan 0 ya. Kita tentuin dulu A-nya. A-nya 4. Dari koefisien x kuadrat, y-nya minus 12, koefisien x, dan c-nya adalah 9 konstantanya ya. Atau konstanta atau angka doang ya. Kemudian selanjutnya, dengan cara yang sama, dengan cara yang 15A, kita kerjakan ya. Di x 1, 2, min b plus minus b kuadrat min 4AC ya per 2A ya. Oke, kita kerjakan. Nah, ini sama dengan B-nya min 12 plus akar 12 4 A-nya 4 C-nya 9 dibagi 2A 2 dikali 4. Kemudian di sini ke aras ya. Ini
Negatif 12, jadi 12 positif, ini 144 dikurangi kali 4, 3, 144 ya, sama. Berarti ini akarnya kembar ya, 12 plus 0 dibagi 8. Jadi X12-nya adalah 12 per 8 sama dengan 3 per 2. Jadi X1 sama dengan X2 sama dengan 3 per 2 ya. Untuk jawaban nomor 15B ya. Nah, berarti selesai ini. Nah, kita akan bahas yang nomor terakhir ya. 5x kuadrat plus bx plus 5 ya. Terakhir 15c 5x kuadrat plus 8x plus 5 sama dengan 0 ya. Oke, kita lihat soalnya takut salah. Oke, sama. Berarti langkah Dennequist adalah tentuin nilai A-nya dulu ya. A-nya di sini 5, koefisien x kuadrat, B-nya sama dengan 8, ini ya. Adik-adik, nah ini. Ini kemudian C-nya sama dengan 5 ya. Dan kita pakai rumus ABC, x 12 minus B akar B kuadrat min 4AC per 2A ya, ini sampai ya. Oke, sini min 8 plus minus 8 kuadrat 4AC nya 5 kali 5 per 2A ya, 2 dikali 5. Oke, sama dengan min 8 plus minus 64 5 kali 4 kali 5 20, ini 100 per 25 ya. Oke, ini min B plus minus akar min 36 per 25 ya. Nah, karena di sini ada ini ya, di dalam akar atau istilahnya diskriminan sama dengan 0 ya. Jadi diskriminan itu adalah D kuadrat min 4AC ya. Apabila D kurang dari 0, maka akarnya imajiner ya. Jadi hasilnya adalah bilangan kompleks. Nah, karena di sini diminta adalah bilangan real, maka x kuadrat plus 5x kuadrat plus 8x 5 sama dengan 0 tidak memiliki solusi x elemen real ya. Gitu. Nah, apabila adik-adik ingin lebih mendalami ini pembahasan ini atau ingin mendalam pembahasannya, bisa kontak ke 0857 ya 2200 9181 ya. Itu aja pembahasan dari saya. Jangan lupa like and subscribe di channel berfisika.com ya. Sampai jumpa dan semoga sampai jumpa. Salam berfisika.